Jangan bikin malu deh, ya. Udah tinggal ikutin aja arahan dari mereka apa. Disuruh nangis-nangis, disuruh marah-marah, kayak di TV-TV, katanya mau jadi artis. Fikri mau dibawa kemana lagi sih? Aku gak boleh tinggal diam. Fikri sendirian sama Papa Jaka. Aku harus jagain dia. Justing. Justing itu diapain sih? Selamat siang, Mas Jaka. Iya, siang. Makan. Oh, ya, ini siapa? Ini Fikri namanya. Ya, ini Fikri. Oke. Fikri, kamu siap-siap di sana ya. Aduh, gimana nih? Acting itu gimana? Kalau aku gagal, Papa pasti marah sama Ibu. Kasihan Ibu, aku juga pasti kena hukuman sama Papa. Wow, Fikri, Fikri, kamu itu sangat berbakat sekali. Saya itu suka banget sama acting kamu. Seolah-olah tuh kamu sedang berada di dalam peran itu. Bagus, 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 bagus. Iya, dia nih kalau nonton film tuh suka ngikutin karakter-karakter yang ada di film. Oh, gitu. Anak ini benar-benar berbakat berarti ya. Asik, 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 asik. Kayaknya Mbak ini tertarik nih sama aktingnya Fikri. Ah, bentar lagi gue jadi manajer artis. Gak usah susah-susah cari duit. Oh iya, Fikri coba deh. Sekarang kamu acting nangis ya. Coba. Saya rapin dulu bajunya ya. Sama ininya, rambutnya. Nangis gak lu? Kalau gak gue buang lu ke hutan. Dimakan harimau. Mau gak? Ayo, nangis. Nangis, 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 nangis. Mau gue jual? Gue jual. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Wah. Berbakat ya, ini bintang yang saya cari. Fikri, tunggu kok. Kok kamu gak sekolah? Aku takut papa kamu jahatin kamu lagi. Aku ikutin kamu sampai sini. Aku takut, Bun. Aku gak bisa acting. Kalau gagal, papa pasti marah besar. Gak bisa di fake. Kalau kamu gak suka acting, kita pulang aja. Gak bisa, Gus. Aku takut marahin papanya, Kak. Aku juga kasihan sama ibu. Papa Jaka pasti jahatin ibu lagi. Kamu tenang aja, papa kamu gak sakitin ibu. Dan kamu, bagus janji, jagain ibu dan Fikri. Udah ya, jangan nangis, kita pulang aja yuk.